Selamat datang di channel Mr. RC. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview WBL C74 swap menggunakan sasis RGT136161 dan speknya seperti apa. Yuk lanjut aja. Jadi untuk ban saya menggunakan ban ALF Extreme, untuk velg masih M sasis. Terus di sini juga ada mud flap, spoiler dari CKRC, terus untuk fender dari FZTK. Terus enaknya menggunakan RGT itu, kalau kita menggunakan RGT untuk lampu-lampu itu menyala semua, untuk lampu hazard semuanya dari remote. Lampu sen juga bisa, lampu hazard. Untuk lampu utama dari remote, semuanya dari remote. Jadi tinggal pindah aja, terus rakit kabel lagi. Untuk spek dalemannya, jadi di sini ada baterai LiPo 2S 1500 mAh, terus ada motor 7200 kV sama ESC-nya 35A brushless, servo masih ori standar, sama registernya register palas. Jadi kalau teman-teman ingin membangun kayak gini di tempat saya, pesan ke saya, ini saya bandrol 2,8, sudah siap pakai. Jadi nanti dapat baterai LiPo 2S 1500 mAh, terus ada ESC 35A atau 30A, nanti pakai kumbu brushless. Nanti kumbu brushlessnya pakai dinamo BL Heli atau dinamo drone outrunner. Jadi speknya seperti ini. Part semuanya baru. Jadi tinggal pakai aja, penampakannya seperti ini, sudah siap pakai. Jadi karena ini requestnya dari request ownernya minta speed yang kenceng, dia minta yang kenceng lagi, makanya saya kasih dinamo yang 7200 kV sama ESC 30A. Sebenarnya kalau pengen kencengnya nggak terlalu kenceng, kenceng-kenceng standar, itu bisa pakai yang 2200 kV, itu sudah cukup. Karena ini ownernya pengen yang kenceng lagi, jadi saya kasih 7200 kV. Jadi untuk speknya seperti itu, harga 2,8 juta, ESC dapet, terus motor juga paket kumbunya sama reducer juga gantian, sudah upgrade reducer juga. Untuk catnya saya pakai cat mobil, sama clearnya juga di clear juga pakai cat mobil. Bila teman-teman ada yang request pengen bangun seperti ini, bisa hubungi nomor WA saya ada di deskripsi.